saya pun agak surprise lah. Saya dan juga sangat lega dan berterima kasih atas ke seorang yang sangat bermurah hati bila dia dapat tahu oleh dimaklum oleh DPKL bahawa dia dimaklum bahawa tanah ini diceroboh dan dia dinasihatkan untuk halau kita. Sebenarnya dia tidak tahu apa isu dia. So dia terus datang dan dia tengok kempen kita adalah kempen untuk Palestin. Jadi dia sangat sangat tersentuh hati dan terus dia mengata kepada saya bahawa tempat inilah adalah tanah swasta yang dimiliki oleh MAPS Parking System. Dia adalah tuan punya tanah dan dia juga adalah operator untuk parking station ini. Parking station ini setakat ini ditutup sebab mereka tunggu pembaharuan lesen operasi dia. Jadi dia kata kawasan ini kosong dan dia gesa bahawa kalau kita boleh jaga harta benda dia dengan baik, sistem ini jangan diganggu dan kita jaga kebersihan, dia akan memberi izin supaya kita terus dengan program kita sehingga hujung kempen kita. Dan dia kata jasad dia tak sanggup datang bersama tunjuk perasaan, tapi hati dia dan jiwa dia bersama Palestin dan dia ingin menyumbangkan sedikit jasa ini untuk memudahkan kempen kita. Jadi saya rasa lega dan saya sangat menghargai ada pengorbanan besar oleh seorang korporat yang berani untuk menyatakan pendirian dia menyokong perjuangan Palestin. Saya ingin menggalakkan orang lain untuk datang sekiranya mereka yang masih ragu bahawa mungkin ini akan ceroboh tanah dan juga mungkin melanggar undang-undang. Sekarang kita sudah clearkan semua perkara ini. Kita telah dapat kebenaran untuk menggunakan tanah ini dan kita juga telah menyata kepada pihak polis bahawa kita ikut peraturan, kita akan jaga lalu lintas ini dengan baik. Kita juga pastikan bahawa kita tidak melampaui tindakan kita, tidak mendekati kawasan keselamatan yang telah ditentukan oleh pihak polis. Jadi kita akan berterusan sehingga program kita habis pada 31 hari bulan Disember. Okay, sejak Tuan Tanah beri kebenaran ini, adakah pihak berwajib autoriti dah tahu pasal ini? Saya telah maklum kepada Kementerian Wilayah Persekutuan. Walau bagaimanapun, besok pagi saya akan tulis surat secara rasmi dengan letterhead Sekretariat Solidariti Palestin dan hantar kepada DPKL untuk menunjukkan kita sudah dapat kebenaran.